kawan-kawan. Kali ini kita akan kembali lagi di Friends Banyuwangi. Oke. Dan sementara ini kita masih relax ya. Yang lagi viral ini kawan. Kayak imbong nih. Kayak imbong. Kayak rame. Gimana kisahnya dan sebenarnya seperti apa kejadiannya kita sama-sama. Sama-sama gak tahu ini. Oke. Kalau gitu oke kawan. Oke, bosku, dia lagi heboh tuh berita yang KDRT itu sekarang tuh ya. Cuman kita dengerin aja karena kenal sama dua-duanya. Gak enak juga berkomentar. Cuman ya heboh banget dengerin beritanya aja kita. Ini aku pernah KDRT enggak? Hah? KDRT? Enggak pernah. Kan? Lo jambak itu. Gue jambak. Iya, jadi kita dengerin aja bosku ya. Nah, nanti lucu juga nih. Saya mau tahu nih kalau misalkan Paula kan kita udah ada kamera ya nanti ya. Jadi nanti kamu siap polisi, nanti kamu ini ya. Kamu dikepin. Maaf. Itu pura-pura ke DRT. Udah hilang kan waktu itu? Iya, nah coba. Ada enggak? Udah hilang. Hah? Udah hilang. Masih biru enggak? Nanti coba ya, lagi ada polisi gitu pak. Saya KDRT. Ini sih gimana ya? Ada yang ke polisi bener, ada yang lagi di jalan. Hah? Coba kali ya. Tapi kan pas Anda minta buktinya, buktinya apa? Foto aja. Mana? Kok foto? Mana apanya yang KDRT gitu? Terus aku jawabnya apa? Visum aja pak, visum. Ada ini di dalam, bilang gitu. Iya. Cuma pengen denger apa ininya, apa komennya. Komentar si polisinya, kan ada ketawa, ada yang bener, kalau bener ya ikutin aja. Berarti harus dua mobil ya? Dua mobil ya. Hah? Kalau satu mobil, gak apa-apa satu mobil aja lah. Pas dia ke dalam baru, ayo pak. Jadi kita pengen tahu aja bos ya, nanti kan polisi gimana ya? Ada yang kantor polisi, cobain aja, jahilin ya. Cobain aja ya, mumpung. Kita lagi jarang nih. Saya biasanya suka nggak ketemu. Yuk. Ini awal mulanya ya. Mau berangkat ke polisi. Ini nggak masuk. Dia juga takut. Dia juga takut. Lagi mikir alasannya apa ke DRT-nya. Awalnya saya mau buat laporan apa? Saya ngambil duit suami gitu aja, kan ada salah kamu juga. Tapi kan saya nggak tahu kalau itu di ini. Saya pikir nggak apa-apa gitu ya. Kan duit suami duit itu juga. Oh iya, ya gitu. Jadi alasannya enak karya betulnya. Sekarang enak bosku ada ginian nih. Ciri. Kita bisa lihat ya Pak Slamet ya. Ini sih Pak. Masuk ya. Saya tunggu di sini ya Pak ya. Aku dia. Tuh lihat tuh, sekarang seru tuh Pak Slamet lagi nonton di sana. Kok kita kayak FBI gini ya? FBI ya? Jadi kita gak perlu keluar ya? Dia tegang tuh lihat tuh. Tegang dong. Enggak, menurut Pak Slamet itu langsung ketawa atau enggak polisinya? Gue bilang langsung ketawa. Terus ketahuan, gue sih yang muncul. Tukang prank katanya. Kalau Mas Bayu yang nongol, bawa baru. Bawa baru ya, kalau istri enggak ya. Ini kan belum tahu nih. Ini laporan bener gak nih? Gitu. Itu mungkinnya tegang banget loh. Bapak, ibu kenapa? Yaudah, siap ya. Iya. Bapak, ibu kenapa? Enggak, saya mau bikin pelaporan bisa Pak. Bikin pelaporan tindak KDRT. Aduh, KDRT lah, ngelesi dong.
di sini. Di mana rumahnya? Di rumah. Di mana rumahnya? Di Tanah Kusir sini. Ini suaminya? Bukan, bukan. Ini teman saya nemenin. Oh, dia nggak tahu itu Paula, weh. Nggak tahu itu Paula. Ini mukanya siapa? Artis. Iya, bukan saya. Iya, saya suami saya ke BRT. Makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya, Pak? Saya Alsa. Paula. Paula. Iya. Super. Serius? polisi percaya. Iya, Pak. Eh, maaf ya, Pak polisi ya, kita nanti di PPA harus. Oh, di boleh. Nanti kita visum dulu, nanti sana, nanti visum di sana. Oh, gitu. Jadi nggak di sini ya, Pak? Berarti langsung ke Polres, Polres? Langsung Polres. Actingnya pintar juga ya? Hah? Oh, mati ya? Sini. Buruan. Jadi jelas gambarnya. Polisi di mana sini? Siapa yang itu siapa? Oh, apa? Yang KDRT siapa? Suami saya. Tapi jadi kayak ini, kayak beneran. Ya bener kan ya? Jadi enggak ada. Jadi, ceritanya kita bilang maaf ya, maafin. Kita cerita telepon ya. Saya maafin aku, kamu di mana gitu ya? Iya, bentar Pak. Saya maafin aku dong, aku minta maaf. Kamu di mana nih? Di polisi. Ini di mana nih? Di daerah Polsek Kebayoran. Polsek Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Kamu ngapain? Kamu ngadu apa? Jangan dong. Gimana dong? Nonton ini aku, kamu pura-pura. Iya, ceritanya suaminya lepon. Iya. Ya udah, mana dulu deh. Mati. Kita kasih tahu ini Polres Jakarta Selatan. Isum dulu ya Pak. Prosesnya itu laporan dulu, baru visum atau gimana? Jadi langkah-langkahnya ibu datang di sana polisi yang diantar. Oh jadi di tempat sendiri harus diantar sama polisi. Oke. Jadi saya nggak bisa ngapain visum sendiri ya? Oh jadi langsung di sana nih. Karena polisinya nggak prank. Ibu udah tahu, udah matang laporan atau gimana nih, soalnya udah pagi tidur tadi udah. Jadi kalau ini dari kemarin sih daging minta maaf, cuman saya gak suka cara perlakuannya aja sih Pak gitu. Jadi saya kayaknya emang harus lapor. Jadi kalau saya gak bisa cabut tuntutan ya Pak, karena ini baru pertama kali sih Pak saya, jadi saya gak tahu. Jadi sebaiknya bagaimana, saya kan butuh masukan ya. Saya sih udah gak kuat ya dengan caranya. Cuman kalau saya udah laporan gitu, prosesnya kayak gitu, seperti apa sih Pak? Kayak gitu Pak. Kamera itu saya. Halo? Terserah kamera. Ada oleh. Enggak Pak. Oh, ini suami saya di telepon. Ya lo. Kamu di mana? Di polisi. Kamu ngapain? Mau ngelaporin. Gak usah ngelaporin kami. Ya aku gak kuat. Polisi gak ada ini. Ya, yaudah lah. Tame ya? Serius, kasihan Pak. Beneran Bu mau dilaporin nanti jadi rame loh katanya gitu. Coba lo bapaknya. Ini baru nih polisi nih. Oh iya, baik banget. Tadi malah nggak diajar tadi. Belum ngomong panjang, kamu udah dateng. Oh, siapa yang bilang tadi ini ketahuan kameranya? Tadi aku sih, tapi tadi kira-kira ketahuan ternyata belum. Pas dia pergi. Aduh.
Mbak, maaf Pak. Bapaknya udah mau ngasih step-step ya kan kita di... Nah, Amita mesti yang juga mendalik jangan sampai stop. Ayo. Kirain tuh dia denger loh. Kirain tuh, kirain. Gimana ya kalau gue nengah di Olimpia? Aku pikir tuh bapaknya curiga, ternyata tuh enggak serius dia mau ngasih tahu. Ternyata serius kayak, wah apa rame lagi nih. Gitu katanya deh, pas belum ngomong panjang malah udah dateng suamiku. Aduh, padahal tadi udah dikasih tanda-tanda, enggak jadi belum tahu gitu. Gagal, tapi jadi lucu. Jadi kita pengen tahu aja, Pak, kalau sebenarnya reaktif. Tapi tadi malah jadi ini ya, baik ya. Baik. Lebih baik jangan, nanti jadi heboh. Ya. Oh, jadi peraturannya begitu ya, harus ke Forex. Forex. Karena visumnya itu. Visum. Persyaratannya visum. 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 Semuanya di Forex. Kita anjurkan, jangan dulu kan yang berasal ya. Iya, lagi bapaknya lagi jangan ngasih tahu, jangan dulu dipikirin karena kan bapak public figure rame lagi katanya gitu. Takut rame lagi. Oh, tapi pokoknya kalau bisa enggak RT itu memang ke Forex. Tapi tadi ditanyain KDRT-nya siapa? Aku bilang suami gitu. Siapa aja kita? Suami Pak. Ayah. Oh, ini keluarga. Keluarga. Itu maksimal ya, Pak? Proses maju. Enggak salah ancamannya. Kita berjalan dokternya lalu lupa dijawab tapi nggak mungkin kalau nggak sih nggak berjalan sama aduh langsung ya amin. Bapak baru berapa tahun nikah? Dari umur 25. Sekarang anak 4 udah? Sekarang? Kamu 4 tahun. Iya, 23 tahun. Nah, itu juga 2 tahun. Oh, berarti ya ini ya, buat lagi-lagi. Waktu itu pagi ya, yang itu suruh main ini waktu itu bantuin juga bos Julia motor kita iya jomol makasih ya Pak. Mari Pak. Assalamualaikum Pak. Ini bapak dia sama orang-orang di sini polisi gini nih nyari solusi. Pulang ya? Oh salah ya. Ya malah seru loh nonton di mobil tuh ternyata. Seru loh. Gue baru mau di sini. Bukan di sini di Polres. Polres di mana? Kerjanya di mana? Jakarta Selatan. Gitu-gitu aku lagi mengarang cerita apa ya gitu ya kan. Kamu datang baru bilang, belum, kan aku udah ngomong belum ya, dia nggak nyambung. Harusnya kamu ganti, nggak, harusnya kamu ganti. Pas aku bilang, belum, kamu ganti ini. Kamu ngapain di sini? Gini, harusnya gitu. Ayo mengacaukan prinsip. Kacau. Dia kena prinsip. Tuh makanya, aku tuh udah ngomong loh, sayang di sini. Belum nih, kayaknya belum ketahuan lagi gitu. Kayaknya udah turun kayaknya. Tapi seru. Udah selesai kan? Jadi memang ceritanya seperti itu. Iya. Memang kerjanya sebaik ini memang kerja baik. Iya. Tapi
disidang. Enggak ada. Oke, kawan-kawan, seperti itu ternyata ceritanya. Dan video tadi tidak jadi di-upload. Jadi akhirnya sih dihapus. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Sampai sini dulu. Dan kita akan lanjut. Oke, dadah.